Assalamualaikum. Di resep kali ini ada cake marmer, marble cake atau bolu marmer yang merupakan bolu dengan tampilan goresan atau belang-belang yang dibuat dengan memadukan adonan terang dan gelap. Dan karena tampilannya yang cantik, sebagian orang berpikir cara membuatnya cukup sulit. Padahal marble cake ini dibuatnya cukup mudah loh. Langsung aja ya dengan bahan dan langkah pembuatan. Di sini ada 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Mixer bahan ini dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kental. Nah, jika ingin berhasil dalam pembuatan bolu, pastikan bahan yang digunakan masih dalam keadaan fresh atau dalam keadaan bagus ya. Selanjutnya, masukkan 200 gram tepung terigu, masukkan secara bertahap, dan mixer dengan kecepatan terendah. Tambahkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan, ditambah dengan 50 ml minyak sayur. Pastikan tidak ada adonan yang mengendap ya. Dan terakhir, tambahkan 4 sendok makan kental manis atau bisa gunakan 1 saset. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, ambil beberapa sendok adonan, campur dengan 1 sendok coklat bubuk. Terakhir, tuang adonan ke loyang bulat atau loyang tulban yang sudah dioles margarin dan ditaburi sedikit terigu. Secara bergantian ya, antara adonan putih dengan adonan coklat. Untuk motifnya sendiri, sebenarnya bisa menggunakan ujung sendok atau garpu. Caranya bisa dengan memutar ujung sendok secara melingkar di loyang. Tapi tidak saya lakukan, karena begini saja hasilnya sudah cukup cantik. Jadi, untuk motifnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan untuk ukuran loyang, saya pakai loyang ukuran 22 cm. Dan terakhir, panggang di suhu 160 derajat Celcius lebih kurang 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Cake marmer, marble cake, bolu marmer, atau bolu macan sudah siap untuk disajikan. Untuk sebutannya sendiri cukup banyak ya. Nah, ini hasil bolunya, menul-menul dan super lembut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat memasak.